serta Gwes Amal di Lubuk Pakam. Serta Gwes Amal ini diperkarsai oleh Bang Sarwin. Bun, sini Bun, mau masuk Bun? Ini Bun, mau masuk ke Beni 88. Ini Bunda kita dari Pakam ya. Yes. Bunda apa ini? Saya Bunda Fida. Bunda Fida, oh ini dia rupanya Bunda Fida. Bunda Fida, sihat selalu Bunda Fida. Iya. Sama Beni 88. Yes. Ini pohon Beni. Ini dia Bunda-Bunda kita ini. Lagi mau Gwes Amal ya. Yes. Gwes Amal di Masjid Agung Lubuk Pakam. Oke. Okay. Yes. Semoga lancar. Semoga acaranya sukses. Acara Gwes Amalnya sukses. Bersama Beni 88. Oke, Bun. Ya, selamat, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan kumpul ini. Apakah kita menunggu kita mengucapkan kepada kita? Bunda tim Pandawa gue, tim Pandawa. Pandawa selalu Pandawa. Bersama Beni 88 dalam acara Gwes Amal di Masjid Agung Lubuk Pakam. Bapak Ibu yang berbahagia sekalian, Pak Ajar sekalian kami muliakan. Dan tertib acara pagi hari ini nanti insyaallah perbukaan dari saya. Kemudian nanti ada kata sambutan dari ketua panitia yaitu Bapak Nah. Kemudian nanti ada kata sambutan juga dari yang mengambil kata-kata berikut dari penggagas ya daripada acara ini yaitu Bapak Selamat. Perlu kita ketahui bahwasanya kegiatan ini perlu sampaikan kepada kita semua bahwasanya penggagas atau penggagasnya itu adalah Bapak Syekh ya. Kalau nggak salah sejak bulan puasa ini tahun 1422 Hijriah kemarin. Jadi ini dapat sambutan yang baik semua komunitas. Makanya pada hari ini bisa kita laksanakan acara ini ya dengan segala keterbatasan karena waktu yang kita persiapkan cukup sempit. Tapi alhamdulillah acara ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kita di jalan juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kendala apapun. Kemudian perlu sampaikan kepada kita semua bahwasanya donasi yang kita sampaikan, yang kita serahkan kepada panitia itu separuhnya itu adalah untuk akomodasi daripada kegiatan kita di sini, dan separuhnya itulah yang kita gunakan untuk kita berikan sembako ya, yang akan kita berikan kepada para duafah atau pada orang-orang yang kurang mampu nanti kiranya yang di beberapa titik yang akan kita berikan. Jadi adapun kelebihan-kelebihannya atau kekurangannya itu ada bantuan-bantuan. Yang pertama itu dari Indofood ya, suatu yang support kita. Kemudian ada dari GTA 5 perbaratan. Kemudian dari donatur-donatur lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Dan Allah SWT memberikan ganjaran pahala kebaikan atas semua yang telah didonasikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kiranya nanti kami sampaikan dan berikan kesempatan kepada ketua panitia yaitu Bapak Suryono untuk menyampaikan kesempatan terdapat atau persiapan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Salam olahraga. Seperti biasa, kalau Pak Suryono ngomong pasti kuat-kuat ngomongnya. Power, full power. Oke, okay? Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan. Salah satu buktinya yaitu bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka yaitu Gwes Amal. Jadi mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini mendapatkan nikmat
kebaikan dan rahmat bagi kita semua. Dan sebelumnya ini kita berangkatkan, saya mewakili rekan-rekan pelaksana. Dalam hari ini saya pelaksana dan idenya pertama dari Pak Slamet dan senior saya Bang Salim. Jadi insya Allah dan hari ini bisa terbukti, mudah-mudahan berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Nah, yang selanjutnya saya sebelumnya mohon maaf selaku pelaksana. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan yang nanti kita kerjakan selama perjalanan. Saya mohon maaf, selaku mohon maaf. Yang jelas pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Di awal saya mohon maaf. Mungkin ada yang kurang puas. Ini biasanya kok mandek-mandek. Nah, gak kubar karena ini bus amal, jadi mandek-mandek. Biasanya tidak lebih dari 15 kilo. Banyak mandeknya, jadi siap-siap saja. Siap-siap mandek maksudnya. Bukan siap-siap jalan. Siap-siap mandek. Mandek berhenti kita bagi-bagi apa yang telah kita donasikan tadi. Apa yang telah kita berhasil dari sebagian rezeki kita. Nanti akan kita bagi-bagikan kepada saudara kita yang layak dan berhak menerima. Nah, nanti akan kita bagikan sepanjang perjalanan kita. Dan kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rekan yang telah hadir hari ini yang telah mendonasikan, menyisihkan sebagian rezekinya yang akan kita bagikan hari ini juga kepada saudara kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan membalasnya. Dan kemudian pesan dari saya, ini mohon diwanti-wanti, kita hati-hati di jalan, jangan sampai ada insiden. Jadi kita jalan santai saja, karena waktunya juga nggak terlalu panjang. Insya Allah jam 10, jam 12 sudah ada pulang. Dan titik pertama kita dari Masjid Kabul. Nanti kita finishnya juga akan cuma di Masjid Masjid Komat Jaya di Cikota. Jadi insya Allah nanti akan kita jalani sama-sama. Perjalanannya tidak usah buru-buru, santai saja. Ikuti aja, nanti ini akan diatur, akan disetel perjalanannya. Ada pengawalnya, jadi nggak tanggung-tanggung pengawal kita dari sana. Nah, kita siapkan pengawal dari sana, itu ada mobil propos. Saya pun nggak tahu entah siapa yang bawa mobil itu, yang udah kena sini. Mobil propos, kayaknya itu mobil dari GTA. Nah, jadi dari rekan kita dari GTA, ada pengawal kita dari propos. Dan nanti sistem perjalanannya akan diatur oleh senior saya, Bang Salim. Jadi mohon dipatuhi aja, diikuti aja. Tidak usah ada rasa gerundel dan dongkol. Kok pelan kali jalannya, nggak ada balap-balapan. Bulan besok entah Allah bulan 3 kita main balap-balapan. Mohon doanya bulan 3 kita gubar lagi. Oke? Seperti di Petala 2 bulan lalu kita gaskan lagi. Oke? Mungkin ini untuk meminta waktu. Yang di belakang, ya maaf saya belakangi. Untuk meminta waktu ini saya serahkan kepada Bang Harun selaku Pak Slamet. Pak Slamet. Pak Slamet, maju. Gini. Ini selanjutnya saya serahkan ke Pak Slamet selaku pengetes. Mungkin dari saya sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Pak Slamet penggagas acara ini. Dari Pak Pan, monggo. Gimana ini, Bang? Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Pak. Terima kasih kepada Pak Sarwin dan ini senior saya Pak dari percutkan tim Citra Suryono yang sudah memberikan waktu pada saya untuk memberikan sambutan. Sebenarnya gagasan ini timbul pada saat kita ngewes di Betala, dan sebenarnya realisasinya sebenarnya menjelang Ramadan, tapi karena Pak Sarwin nanti ada event lain, maka terima kasih pada Pak Suryono dan Pak Sarwin yang sudah merealisasikan ide ini. Semoga acara ngwes ini berjalan sukses, lancar, aman, tidak ada kendala sewaktu apapun. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan pada rekan-rekan gweser yang dari klub-klub yang sudah banyak untuk berpartisipasi sehingga acara ini berjalan meriah. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryono dan Pak Slamet yang kira-kira telah menyampaikan kata sambutannya. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Pak Leo, ya. Pak Leo. Mbah Leo, ya. Fotografer yang sengaja jauh-jauh datang dari 50. Ya, proses tinggi-tingginya. Perarkan komunitas juga kepada Abang Gatini 88. Youtubers. Geser ya dari tebing tinggi. Ya, mudah-mudahan ini semakin menambah semangat kita.
dalam rangka di apa namanya melaksanakan kegiatan goes kita di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sebagai simbolik nanti akan kami berikan selaku panitia yaitu piagam penghargaan untuk pendukung acara kita, yaitu yang pertama